Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari ini kita lagi pengambilan air aren seperti biasa. Yang ini air punya tadi pagi. Udah agak kental. Kita nggak kasih matang tadi pagi karena kita tunggu air yang sore ini. Sore ini air segini yang kita dapat. Nah, ini udah banyak kali soda dia. Bunyi yang ini. Sekitar 3 liter ada. Ini dari pagi sampai sore sudah banyak penurunannya, kebiasaan ini penuh. Lumayan juga masih 3 liter kayak gini. Aduh, gimana ya? Ini kita pindahin untuk minum dulu. Ya. Sekarang yang ini kita tuang ke sana, tapi berhubung ini penyaringannya yang nggak ada yang pegang, maka kita harus jeda dulu agar tidak terjadi apa-apa. Ini udah kita tuang, nampak udah banyak sedikit daripada tadi. Semoga ini bisa jadi bermanfaat, terutama untuk saya sendiri dan untuk kawan-kawan. Kita manual aja, enggak canggih. Siapa tahu orang bisa yang lebih daripada kita. Kita pun lagi belajar. Enggak paham. Ini pun kita ambil tutorialnya di orang-orang, upload video di ke medsos. Bukan kita belajar dari nenek moyang kita. Nenek moyang kita saya nggak tahu ini, nggak pernah. Ini saya udah melakukan hal ini. Mudah-mudahan insyaallah termasuk lumayan juga. Kalau bagi saya lumayan, karena pada dasarnya kita nggak tahu apa-apa. Bisa-bisa juga ada airnya iseng-iseng, tapi hasilnya memuaskan. Bismillahirrahmanirrahim, kita coba dulu. Alhamdulillah, airnya pun cukup manis, enak sekali. Nah, kawan-kawan, jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini bisa maju dan berkembang, supaya nanti kita bisa menjadi aspirasi untuk kawan-kawan dan siapa yang butuh mau belajar tentang masalah air mineral. Bahkan kita pun nanti akan belajar menanam cabai. Itu pun gak lama lagi, bibitnya itu pun udah bisa kita tanam, tapi lahannya belum siap. Mungkin sebentar lagi lahan kita siapin dulu. Luasnya ada sekitar 4.000 batang lebih kurang itu cabai. Maka dari itu tolong subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang dan bisa kita mengupload video-video yang bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya sendiri. Dengan dukungan saudara-saudara, kawan-kawan semua,
channel ini bisa berkembang. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.